Saya mula bidang ulah sukan ni tahun 1996 lagi. Dan sejak tu dah banyaklah sukan yang saya pernah buat liputan. Olimpik ini yang kali kedua lepas Athens, sukan Commonwealth di Kuala Lumpur dan Manchester, sukan Asia di Bangkok, SEA Games banyaklah. SEA Games pun dah lupa berapa kali. Dan sukan-sukan lain lah, sukan Indonesia dan juga sukan-sukan motor yang ada kat Malaysia lah. Sukan-sukan Olimpik ni sukan yang besar, yang ada banyak acara sukan. Jadi kita kena banyak baca dan banyak buat research lah, kajian mengenai negara-negara bertanding dan atlet-atlet, terutama atlet-atlet yang terkenal lah, dan acara sukan. Sebab sebagai pengulas, kita mesti tahu sukan tu sendiri ya. Sebelum kita mengulas, nanti kita baru kita dapat feel untuk kita tahu bagaimana kita nak mengulas setiap jenis sukan. Sebab ada banyak sukan yang tak kurang biasa kat sini ya. Macam Roman Wrestling yang kita tak biasa kat sini. Ada beberapa sukan lagi yang perlu kita belajar lebih mendalam lah.